Industri Dirgantara India atau Hindustan Aeronautical Limited atau HAL telah memesan 99 unit mesin F404 GE IN-20 buatan GE Aviation. Buatan GE Aviation dari Amerika Serikat senilai $720 juta. Ini kalau buat beli somai bisa buat kalian makan seumur hidup. Mesin-mesin tersebut akan digunakan untuk jet tempur ringan atau LCA HAL Tejas. Pemimpin HAL R. Madhavan kepada media mengatakan, pesanan 99 unit mesin dari GE Aviation merupakan pesanan pembelian terbesar yang pernah dibuat oleh HAL. Kedepan, jet tempur Tejas diproyeksikan untuk diekspor ke negara lain, termasuk dukungan global suku cadang mesin GE 404 bekerja sama dengan GE Aviation. Sementara itu, Chris Sear, wakil presiden pengembangan bisnis dan penjualan GE Aviation, mengatakan pihaknya bangga telah bekerja sama dengan HAL selama 16 tahun dan akan terus memperpanjang kemitraan tersebut. Dikatakan bahwa GE akan mengirimkan 99 mesin dan dukungan layanan kepada HAL pada 2029. F404 GE IN-20 merupakan varian dari mesin seri F404. Mesin ini menggabungkan material GE terbaru dan teknologi bagian panas serta FADEC. Ya, kalau kalian nggak tahu ya samalah, admin juga nggak tahu itu apaan. Pesanan mesin GE Aviation ini sekaligus menandatangani, atau enggak kok menandatangani, pesanan pesanan mesin GE Aviation ini sekaligus menandai tonggak penting dalam pelaksanaan kontrak 83 HAL Tejas untuk Angkatan Udara India. Selanjutnya, kerjasama antara GE Aviation dan HAL akan dilanjutkan dengan pembuatan mesin GE F414 di India untuk program LCA MK2 di masa mendatang.